hati. Lama sudah ku tercari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempesona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila. Satu kereta di belakang saya adalah Beza. Merah-merah sakit mata, merah-merah halau rupanya. Kala yang paling susah menjadi pujaan keluarga yang bahagia. Jom kita terkejah keluarga yang bahagia. Assalamualaikum kak. Nama-nama-nama? Kaidah. Wah, Kaidah. Panggil Kaidah. Kakak ke ni? Aku ingat kakak beradik ke ni? Ni siapa? Ni anak nombor 3. Anak lebih tinggi daripada dia. Yang tu. Ni bapak dia nombor 4. Ini anak dia tak? Weh, bodohnya dia. Sini, buka mas dia, buka mas dia. Weh, itu abang Sulizan dia buka mas. Siapa Sulizan ni? Suami. Kau suami. Pening aku lah. Aku dah tahu mana mak, mana anak ni. Kau tengok anak lebih tinggi daripada mama. Kau makan apa ni? Dia makan apa dah? Ha? Kau ni makan lebih-lebih. Weh, dia makan apa? Dia lebih besar. Lebih tinggi daripada mama dia. Mama nampak muda. Umur berapa mama? Lima puluh. Betul ke mama 50? Ya ke? Kening macam Diana Zin macam mana? Palah Diana Zin ni. Aku dah tahu lah. Aku dah tahu lah. Okey, itu adalah kisah jenaka kepada keluarga agak memang kelakar agak. Kalau akak marah kat dia, dia taat ke tak tu? Taatlah. Anak sebagai anak. Taat juga. Kau jangan ini mak kau bukan kakak kau. Kalau kau tak taat kepada kakak kau. Ting. Okey, saya Tito Beza di belakang saya. Kenapa pilihan akak Beza ni setelah menunggu agak lama kereta ni kak? Tak tahu Beza ni macam macam pilihan ramai. Macam pilihan ramai. Tapi kenapa akak pilih dia? Pilih dia bonek besar. Bonek besar. Kenapa bonek besar? Adik kau nak menyorok kat sana ke? Senang buat orang. Memang orang. Kau nama Wan kan? Yang ni nama apa? Hafiz. Senang. Dia beli kereta pasal bonek. Kau percaya tak? Beli kereta pasal bonek. Ada beli. Apa tu? Dia reward diri dia sendiri. Oh, reward diri dia sendiri. Aku ingatkan dia dapat mak tinggi. Bukan dapat mak tinggi. Reward dia sendiri. Tinggi. Okey, kita tengok. Kereta ni selain daripada bonet tu besar, apa lagi adik Wan kata? Itulah. Color merah. Minta color lain. Lala dapat color nombor 1. Grey tapi tak dapat offer color merah. Color merah. Sebab dia. Sebab dia. Sebab kau tengok color merah ni comel ke tidak? Cemon. Comel lah. Comel. Api dah meleleh helio tu. Api dah meleleh. Kau makan aiskrim ke apa? Meleleh. Tengok merah-merah huru hau. Dah wow. Kita tengok dulu baik. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Mama Jelita? Ting. Mama Kaidah yang jelita. Cik. Wey, Mama nampak muda macam kawan-kawan. Ini untuk Mama. Ini ada lagi untuk Mama. Jangan risau. Wey, adik Uwan tengok. Gelik mata. Hafiz. Kau jangan ngada-ngada Hafiz. Kau kena gelik dengan aku ni. Cepat ni. Gelik sikit. Sekali ni. Gelik. Urusan bersama dengan saya. Macam mana Mama? Senang, menyenangkan. Menyenangkanlah. So kereta lambat sikit. So pesanan kepada Pro 2 tu. Kenapa lambat sangat kereta ni? Maknanya customer Pro 2 memang dah kena tak hadap lah. Kena hadap lah. Akak kan pada pengurusan Pro 2. Cepat sikit. Tolong cepat sikit. Okay. Manufacturing. Bukan tolong cepat sikit. Cepat banyak-banyak. Cepat banyak-banyak. Sebab ini nak tunggu Aziah pula. Ting. Semalam nak ambil kereta. Macam mana pengetahuan dengan Hafiz ni? Dia buat apa semalam? Lompat ke? Dia orang tengah fikir nak ambil air apa. Fikir nak ambil air apa? Bonek besar fikir pun lagi. Jom kita tengok pelantar mereka ni. Tu.
pesanan terakhir daripada Kak Ida, saya nampak muda macam 28. Awan nombor berapa? Awan nombor 3. Nombor 3. Umur dia berapa? Umur dia 26. 26. Yang ni 28. Pesanan dulu Kak untuk teman-teman rakan-rakan nak KKP, nak KKP. Okey, untuk pesanan kawan-kawan, datanglah jumpa Cik Din. Mudah dan senang pengurusannya. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia. Ting 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 ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa hitam menggoda. Putih lawa hitam menggoda. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034. Keluar bis, kat sini ayo.